Yo teman-teman, di sore hari ini siang apa sore ya? Siang lah ya. Di siang hari ini aku mau ngobrol santai sama kalian sesuai janji aku waktu di kebunnya papa aku ya. Nih, waktu itu kan kita gila. Digigit. Iya. Jadi kan waktu itu di kebun papa aku, iya liar banget. Kalian inget kan waktu di video itu aku nemuin dua kura-kura Brazil di selokan, gak tahu apa, dikiranya ular, ternyata pas dicongkel sama Mang Baim keluarnya yang ini, habis itu di got yang satu lagi keluarnya yang ini, dan sekarang aku mau nge-review kedua kura-kura ini, jantan dan betina. Kita mau cek ini sekalian ada telurnya atau enggak. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe, dan langsung aja yuk kita bahas kura-kuranya. Yo, halo para tergeng atau subscriber dan Turtle King. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke, teman-teman, thank you tergeng. Kita bahas yang cowok dulu dah, teman-teman ya. Aduh, sorry nih ya, aku agak serak soalnya waktu itu aku habis pramuka, saking bagusnya nyanyinya, saking bagusnya suara aku, beuh, sampai kayak Michael Jackson tuh suara aku, makanya jadi serak gini. Nah, kita mau review yang laki-lakinya dulu atau pejantannya ya. Ini yang nemu di selokan pertama yang nguber ke lumpur. Nah, jadi kalau yang ini tuh masih bener-bener liar, gak percaya, lihat nih. Kita bandingin sama yang udah kita pelihara lama ya. Kalau yang ini nih, kita kasih tangan gini, dia nggak agresif, no. Nggak agresif ya, kita toel-toel gini malah masuk. Tapi, kalau yang ini, lihat nih ya, kita belum apa-apa. Wow, no. Buat ngegigit tangan kita. Wow, awas yang ini, nanti kabur lagi kamu. Udah, kamu situ dulu. Nah, untuk yang jantan ini mah aman ya, teman-teman. Sehat semua, tapi emang ciri khas dari kura-kura alam nih, lihat. Mau kura darat, mau kura air, kalau misalnya emang ketemu jadi alam, karapasnya nggak bakalan mulus. Minimal harus kayak gini lah. Oh. Dan ini mungkin usianya udah 20 tahun lebih ya. Mungkin, soalnya lihat. Semakin tua kura-kura Brazil itu, garis lainnya udah hilang nih. Nah, ini udah hilang, berarti dia udah tua. Seperti yang diceritain sama bapak-bapak yang lagi nanam timun. Lupa di bawah segini. Gini, cuman pada lari. Sekarang gede ya? Iya, itu makanya tadi tiga nanya. Semuanya tiga, tiga, satu lagi belum ketemu. Katanya dulu kan temennya papa aku kura-kuranya pernah lepas tuh ya, berapa tahun yang lalu, udah lama, tiga, dan ini baru ketemu dua, dan ini udah gede ya, sampai lainnya udah hilang nih. Nah, Tommy mah lengkap ya, cuman ya minus-minus dikit lah, karapasnya agak ngelupas-ngelupas dikit nih. Cakep. Jadi pejantan aku yang lama ada temennya nih, sekarang jantan baru. Tapi ini emang galak ya, sampai dada pink aku udah pink, dihajar mulu sama dia. Mantap. Kita lanjut ke yang betinanya, teman-teman. Nah, kalau yang betinanya ini aku mau sekalian cek dia gendong telur atau enggak. Sedikit info juga nih ya. Kalau kalian mau tahu cara ngecek kura-kura betina itu ada telur atau enggak, kalian bisa ke bagian sini. Kalau misalnya jangan geli, kalau mau melihara hewan tuh jangan geli. Kita pegang di bagian sini ya. Nah, kita masukin tangannya nih kayak gini aja nih, udah. Atau mau dua juga boleh nih kayak gini ya. Kita toil. Raba, kalau misalnya gila cakar. Kalau misalnya ada yang ngerasa kalian kayak ngejendol gitu, itu bisa dipastikan itu telur ya. Ini ada nih. Ini ada teman-teman. Telurnya. Nah, ini ada yang ngegrendel. Mungkin nanti bulan depan dia bakalan telur kali ini, soalnya ada nih telurnya. Hoki banget ya, udah nemunya di selokan, lagi gendong telur lagi teman-teman nih. Mantep. Dan emang populasi res di Indonesia itu memang sangat banyak ya teman-teman. Jangankan di penjual, di sungai aja banyak teman-teman. Makanya kalian jangan pernah ngelepasin kura-kura Brazil ini ke sungai, karena ini adalah invasif. Untuk yang betinanya juga, lihat, gak terlalu tua mungkin ya, lain merahnya masih ada noh. Oh, lihat. Ini buat ukuran Brazil mah udah indukan lah ya. Udah lumayan gede, karena ukuran Brazil betina nggak selalu segede ini. Nah, cakep ya teman-teman. Nanti kalau telurnya ini udah bertelur, nanti aku mau giveaway ke kalian. Makanya seperti biasa aku ingetin, sampai 10.000, kapan lagi giveaway sulcata nih? Kita giveaway sulcata buat pemenang kesatunya. Oke teman-teman. Buat anatomi ini lengkap, tapi di sini dia ada sedikit Charlotte atau karapasnya itu pada ngelupas nih. Ini mulai ini udah mulai kelihatan darahnya nih.
Oke teman-teman, untuk video anatomi mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nanti kita mau hunting kura-kura lagi ya ke kebunnya papa aku. Siapa tahu nanti di selokan ada aldabra. Kan kita nggak tahu. Kalau kita mau hunting, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa menambah wawasan bareng-bareng. Oke teman-teman, 10.000 kita giveaway dan see you di next video. Bye. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway.